Jadi Holy Week itu sejak sampai dengan 2021 itu memang miliknya kabupaten atau kota. Tapi 2021 ke atas itu sudah berubah aturannya adalah milik provinsi-provinsi. Tetapi sampai detik ini provinsi belum pernah mengizinkan hal tersebut. Untuk itu nanti sama-sama karena belum ada suratnya dan itu memang sudah harus tutup. Sudah tutup. Tidak usah ditawar-tawar lagi. Yang paling penting jangan mencari popularitas dengan kondisi itu. Mari kita sama-sama kita perhatikan. Oke? Okay? Jadi Holy Week itu sejak sampai dengan 2021 itu memang miliknya kabupaten atau kota. Tapi 2021 ke atas itu sudah berubah aturannya adalah milik provinsi. Tetapi sampai detik ini provinsi belum pernah mengizinkan hal tersebut. Untuk itu nanti sama-sama karena belum ada suratnya dan itu memang sudah harus tutup. Tidak usah ditawar-tawar lagi. Yang paling penting jangan mencari popularitas dengan kondisi itu. Mari kita sama-sama kita lakukan. Oke? Okay?